Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Yadi Channel akan membahas tentang 7 weton yang semakin tua akan memperoleh banyak rezeki. Menurut primbon Jawa yang dapat kalian ketahui. Ulasan yang pertama, weton Selasa Pahing. Weton yang semakin tua akan memperoleh banyak rezeki menurut kitab primbon Jawa yang pertama, yaitu orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pahing. Berdasarkan kitab primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pahing biasanya berkarakter supel dalam bergaul, berwibawa, suka menolong, hidup mandiri, dan sangat suka dengan kebersihan. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pahing biasanya juga merupakan sosok yang sangat tekun dan ulet dalam bekerja, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan sangat disiplin. Oleh karena itu, sangat pantas apabila para pemilik weton ini diyakini akan mendapatkan limpahan rezeki seiring dengan bertambahnya usia mereka. Ulasan yang kedua, weton Rabu Pahing. Berdasarkan kitab primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada hari Rabu Pahing dikenal merupakan sosok yang sangat luwes dalam bergaul, pandai menarik perhatian, mudah memaafkan, dan berhati mulia. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang lahir pada hari Rabu Pahing biasanya juga memiliki sifat yang suka menolong tanpa pamrih, hidup sederhana, pandai menyimpan rahasia, dan selalu menepati janjinya. Para ahli dari primbon Jawa memprediksi bahwa para pemilik weton ini diyakini akan memiliki rezeki yang berlimpah seiring dengan bertambahnya usia mereka. Ulasan yang ketiga, weton Jumat Legi. Berdasarkan kitab primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada hari Jumat Legi merupakan sosok yang menyenangkan apabila berteman, memiliki sifat penyabar, tabah, serta bersifat dermawan. Para ahli dari primbon Jawa memprediksi bahwa orang-orang yang lahir pada hari Jumat Legi diyakini akan memiliki banyak rezeki seiring dengan bertambahnya usia mereka. Akan tetapi, para ahli dari primbon Jawa juga menganjurkan kepada para pemilik weton ini untuk dapat berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Hal tersebut dikarenakan, orang-orang yang lahir pada hari Jumat Legi biasanya memiliki kecenderungan untuk berjudi dan menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ulasan yang keempat, weton Jumat Wage. Weton Jumat Wage diketahui memiliki neptu berjumlah 10, yang berasal dari penjumlahan neptu hari Jumat yang bernilai 6 dan neptu pasaran Wage yang bernilai 4. Berdasarkan kitab primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada hari Jumat Wage biasanya merupakan sosok yang berwatak welas asih, setia, suka menolong, penurut, dan sangat royal kepada teman. Para ahli dari primbon Jawa memprediksi bahwa orang-orang yang lahir pada hari Jumat Wage diyakini akan mendapatkan banyak limpahan rezeki seiring dengan bertambahnya usia mereka. Ulasan yang kelima, weton Jumat Kliwon. Weton Jumat Kliwon diketahui memiliki neptu berjumlah 14, yang berasal dari penjumlahan neptu hari Jumat yang bernilai 6 dan neptu pasaran Kliwon yang bernilai 8. Weton ini pandai bergaul, pandai berbicara, suka menepati janji, dan suka menolong orang lain. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon juga diyakini memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi. Para ahli dari primbon Jawa memprediksi bahwa orang-orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon akan bertambah rezekinya seiring dengan bertambahnya usia mereka. Ulasan yang keenam, weton Sabtu Wage. Berdasarkan kitab primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Wage biasanya merupakan sosok yang memiliki kecenderungan untuk menyukai ketenangan dan kedamaian.
Menurut para ahli dari Primbon Jawa, apabila pemilik weton ini adalah seorang laki-laki, maka tenaganya kuat, sedangkan apabila perempuan maka hatinya lah yang kuat. Orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Wage biasanya memiliki sifat suka hidup mandiri dan tidak suka membuat orang lain kesusahan, serta hemat dan tidak suka berhura-hura. Para ahli dari Primbon Jawa memprediksi bahwa orang-orang yang lahir pada hari Sabtu Wage merupakan sosok yang semakin tua malahan akan semakin kaya raya. Ulasan yang ketujuh, weton Minggu Wage. Weton yang semakin tua akan memperoleh banyak rezeki menurut kitab Primbon Jawa yang terakhir, yaitu orang-orang yang lahir pada hari Minggu Wage. Berdasarkan kitab Primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada hari Minggu Wage biasanya merupakan sosok yang tidak mau kalah, teliti dalam bekerja, cerdas, memiliki wawasan yang luas dan berwibawa. Akan tetapi, orang-orang yang lahir pada hari Minggu Wage biasanya juga memiliki sifat yang sangat pencemburu dan akan sangat mengerikan apabila marah, serta tidak akan berpikir panjang apabila sudah diliputi emosi. Para ahli dari Primbon Jawa memprediksi bahwa apabila para pemilik weton ini mampu menghilangkan sifat buruknya tersebut, maka mereka diyakini akan bertambah kaya seiring dengan bertambahnya usia. Lebih baik jadikanlah video mengenai weton yang semakin tua semakin kaya ini sebagai motivasi agar kalian dapat menjadi orang yang sukses dan kaya raya di masa tuanya nanti. Nah, itulah video ulasan lengkapnya terkait mengenai beberapa weton yang semakin tua akan memperoleh banyak rezeki menurut Primbon Jawa yang dapat kalian ketahui.